saya 55.8 sampai 9. Bahwa rancanganku bukanlah rancanganku dan jalanku bukanlah jalanku. Demikian jauhnya langit dari bumi, begitulah jalan Tuhan. Jadi kita harus terus belajar menyelaraskan apa yang menjadi rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Karena percayalah, ketika kita ikut rancangan Tuhan, pasti di situ ada damai sejahtera. Intinya simpel, ikuti, taat, dan kita nikmati prosesnya, pasti ada hasilnya. Jadi yuk, kita semangat, kami mau kampanye dan kami mau mengikuti rancangan Tuhan dan mengikuti jalur yang pasti ya. Jadi tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Namanya kipas angin guys, gak tau tempat kalian apa namanya. Nah tempat pujian bagimu, sukacita rohmu hari di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hari di mempunyai rencana untuk masa depan kita di masa yang akan datang. Sebab orang yang merencanakan masa depannya adalah orang yang bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan beri. Mereka terus boleh belajar mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu sehingga kami boleh bertemu dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Tuhan memberkati hikmat kepandian kepada Rian dan Rama, dan kami percaya mereka akan jadi orang hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. We'll be right back.
Saya harus belajar tetap mengucap syukur. Belajar tetap mengucap syukur. Oh, tempat kami namanya Puhung. Puhung. Kalau nama kami Manggala. Manggala. Kayaknya. Kayaknya sih di penting-penting kayaknya harus dua Manggalanya. Hei, baik kau ini. Banyak ikutnya. Manggala ya. Oh. Manggala. Baik, kau udah makan dia ya. Iya, nanti jadi sapinya maksudnya. PA malam, guys. Tetap semangat belajar persiapan buat besok, guys. Ini juga, guys. Yang itu juga persiapan, guys. Makan malam tapi, guys. Yang ini persiapan renungan. Ini persiapan renungan. Semangat. Semangat. Meskipun rajanya berganti, kepemimpinannya berganti, dan dia tetap dipakai sebagai orang yang berhikmat, ya Pak. Kalau kamu bukannya mau putih, ataupun kamu mau cantik kayak perempuan asli, kamu harus suntik terlebih dahulu. Di situ saya berpikir tuh siang dan malam, gimana caranya. Akhirnya aku pergi ke rumah sakit, aku bilang, boleh suntik kan? Kata dokternya, boleh kan? Aku suntik apa? Pokoknya semuanya disuntik lah, Pak. Dari pipi 25.000, pipi kanan 25.000, sampai pantat itu suntik semua, Pak. Di situ, Pak. Di situ, Pak. Semakin besar dalam iman ini, semakin hari bisa menguatkan hati kami Tuhan. Tuhan, ada di mana Tuhan? Semua gelisah, kau beriku suka cita, kau buatku sangat terbatas dan kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi bisa kita datang kepada Tuhan. Di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir.
so, but I think that I love mama party girl, she just wanna